Jitsus menceritakan pengalaman mengikuti latihan perdana bersama Timnas Indonesia Senin 18 Maret. Latihan perdana Timnas Indonesia menjelang laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 diikuti 22 pemain dari total 26 pemain yang seharusnya bergabung di Stadion Madya pada Senin 18 Maret. Jumlah itu terdiri dari 19 pemain dan 3 kiper. Dengan kata lain, hanya 4 pemain yang belum bergabung dalam latihan menjelang laga melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret. Keempat pemain itu adalah Sandy Walsh, Ragnar Wratmangun, Tom Hain, dan Nathan Joan. Keempatnya disebut akan bergabung dalam latihan Selasa 19 Maret. Pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Petam Arhan, Rafael Streich, Ivar Jenner, Jason Hapner, hingga Jitsus sudah hadir. Jitsus menjadi salah satu pemain yang paling disorot dalam latihan perdana Timnas Indonesia. Jitsus, pemain Venezia, itu mengaku senang bisa menjalani latihan perdana bersama tim Merah Putih. Sangat bagus, gembira berada di sini. Sudah lama saya menanti untuk berada di sini, jadi sangat bersemangat berada di sini, ucap Jitsus. Baru saja tiba, J sudah jadi korban usil Marcelino. Seperti yang kita tahu, Lino memang terkenal usil di kalangan para pemain timnas. Terlihat baru tiba di tempat latihan, Lino yang berjalan beriringan dengan J langsung memberi kode J untuk menggoda cewek-cewek yang ada di dekat mereka. J yang tak pernah usil sebelumnya menanggapinya dengan malu-malu dan tetap berjalan menuju lapangan. Wah, Lino, ada-ada aja ya guys. Menurutmu gimana nih? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih dalam proses pemulihan sakit. 2 bulan berlalu, Itzas kembali merumput. I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a one and two. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.